As-safaru li talabil ilmiah. Balik sekali. Perjalanan bagi menuntut ilmu. Perjalanan musafir untuk menuntut ilmu. Qadima datang Harun ar-Rasyid. Tiba Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid mendatangi, datang ke Al-Madinah, ke Madinah. Biasan hari itu Madinah. Zaman-zaman Harun ar-Rasyid nih. Imam Malik nah, terkenal. Imam Darul Hijrah. Imam tempat tinggal hijrah. Imam Malik. Wakana dan adalah qad sungguh balagohu sampai kepadanya. Sampai jukniya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini kan presiden. Anna Malika, bahwasanya Malik bin Anas, indahu di sisinya Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta. Yaqra'uhu, dia membacanya alan nas, atas manusia, atas orang-orang. Nah, datang juk Madinah Harun ar-Rasyid di sebuah waktu. Sedangkan beliau Harun ar-Rasyid ni mau cerita bahwa Imam Malik ibda kitab Al-Muwatta ia membacaan manusia. Pawajjaha, maka menuju atau menghadap ilaihi kepadanya. Maka menuju ilaihi kepadanya Al-Bar Al-Baram fi taqwa ikra'us. Oh, pawajjaha, maka menghadap ilahi kepadanya Al-Barakmi. Datang Barakmi juk, Baromki juk Harun ar-Rasyid. Baromki. Kakola, maka berkata Harun ar-Rasyid kena Baromki. Mungkin ada buah lah. Baromki. Ikra'hu salam, bacakan dia salam. Ucap assalamualaikum tu nih, tutus Baromki. Wakul, dan katakan lahu baginya sen Yunin Harun ar-Rasyid, yahmilu, dia membawa ilayya kepadaku al-kitab, kitab. Fayaqra'uhu, maka dia membacanya alayya atasku. Yunin Harun ar-Rasyid. Satu datang juga balik Malik, suruh unjuk kitab, unjuk aku, suruh membaca. Malik terbaca. Fatahul Baromki, maka mendatanginya nyasi Imam Malik oleh Baromki. Pakola, maka berkata Imam Malik meja lahu baginya, bagi Baromki, kuasa datang tu Malik yang terkena Baromki, si Imam Malik. Ikra'hus salam, ucapkan dia salam. Sampai tak, buat sampai salam tu. Yo ni baru Harun ar-Rasyid milik salaman. Nanti dia Imam Malik milik salaman. Wakul, dan katakan lahu baginya, innal ilma, sesungguhnya ilmu itu, yuzaru, didatangi, diziarahi, wala yazuru, dan tidak menziarahi. Mungkin aja presiden masih bin kayu nih Imam Malik. Ada kesubahan no. Ilmu itu terdatangi, dia ilmu datangi. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu yukta, didatangi, wala yakti, dan tidak mendatangi. Dibawa jadi aku mau tinti ni bahasa ni Imam Malik ku ni tak berjelasan dah. Innal ilma yuzaru wala yazuru, innal ilma yuta wala yanti. Baru sampai salam Malik, sampai salam. Rohala, berperjalanan rihlah Jabir bin Abdullah minal Madinah ila Misrah. Jabir bin Abdullah ni kan sahabat Nabi. Beliau musafir berrihlah, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir. Ma'a bersama asyratin 10 minas sahabah, daripada sahabat. 10 sahabat kan cik. Solas dari ini kesebelasan. Fasaru, maka mereka berjalan syahran, sebulan dan berjalan. Bulan dan berjalan milik Madinah sampai Mesir, lain benua lah mencari nanti. Berjalan sebulan, dan lalu kembali fi hadisin
karena satu hadis pian bisa dia karena dakhalat imra'atun annara fi hirratin atau anu nanda al-hubbu fillah cinta karena pasaru maka mereka berjalan syahran sebulan fi hadisin karena sekehadis yang dituntut sebulan dari Madinah ke Mesir balagohum sampai kepada mereka saya ada sebuah hadis yang datang cerita untuk mereka an Abdullah bin Unais al Ansari yuhadisu menghadiskan bihi dengannya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'uhu sehingga mereka mendengarnya kepada sekian hadis sebulan memang kita bahas ini adalah safar li talabil ilmi min al-Husais kana al-Habib Ahmad adalah Habib Ahmad al-Habasyi sahibu syi'ib pemilik syi'ib yasrahu dia apa artinya yasrahu yasrahu sarohan atau yasrahu berangkat minal Husaisah sarohan ada mabda ini sarohan berangkat yasrahu berangkat minal Husaisah dari Husaisah ila Inat sampai Inat berbeda kejalan Husaisah di Inat faham di bawah kembali berjalan dari Husaisah sampai Inat dihuduri untuk hadir madras pelajaran Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Husaisah sampai Inat wa kanatil musafatu bainahuma 41 kilometer kanti kilometer takriban kurang lebih kilometer lamun lamun dia takriban tersadirah lamun kilogram jak kagom lamun meter jak kam kagom jauh nyari ini kita di montong. Ini kejalan. Di sampai bandara ya belum dasi cerita. Yo. Doa. Makan Al Habib Ahmad Zain Al Habashi bin Zain Al Habashi yati min Al Hawtah. Namun Ahmad bin Zain Al Habashi jat dari Hawtah ila Tarim menghuduri majlis Al Habib Abdullah Al Haddad. Makan Al Musafatu. Bainahuma takriban 49 kilometer. Lamun gram ke gom kilogram. Ada ni bapa anu tak? Wah sampai lek bapa para anu. Bapa para zakat fitrah. Qala al-Habib Abdul Rahman al-Mashhur berkata Habib Abdul Rahman Mashhur saya ni. Kuntu adalah aku waqta talabil ilmi basan beliau ketika aku menuntut ilmu oleh lamun basan abi jak dari manhal ke Prangsa ke anu endah ke kafe Tanjur Abdullah ke Buhan Tafe sekunyit jauh amal ulah anu dekat ada na itu bila tak lampak dia tak jauh lah ada itu sesadi seru kuntu adalah aku waqta talabil ilmi ketika menuntut ilmu asiru aku berjalan ila Siwun nampak andik Siwun itu tohir nun Siwun betul Siwun Zedun itu adalahnya Zedun menjadi Siwun waduhum yaktubuna biwawin wahidin Siwun wabaduhum biwawin ikhidin annama kasura istimaluhu wastuhira wa fihi wawani yuktabi wahidin faqad ka Dawud namaratan Dawud wa kana khurujul hamid ila Siwun min Tarim wa kana masafatu 34 km. Nah beliau ni Habib ni Abdul Rahman masyhur lampa ila Siwun wal Hawtah dat Hawtah oh juk Siwun dat Hawtah padahal perjalanannya 34 kilometer
Wala dan tiada ma'i bersamaku syai'un sesuatu dinar apa-apa jauh. Wa ba'dal layali dan pada sebagian malam-malam, pada sebagian malam sampai ke malam menjarin nampak. Wa ba'dal layali dan pada sebagian malam-malam abitu aku bermalam bila asya dengan tanpa makan malam. Untuk baca isya, salat isya, untuk baca asya makan malam. Ada tulisan al asya qabla isya, makan malam dulu sebelum salat isya. Al asya qabla isya. Ini kejok lain lampak, kadang-kadang din mah bedaran kayak kemarin. Wanas haru dan aku kadang-kadang sahir jaga malam. Ini entedam ala ilaha kullahu semuanya. Kadang-kadang di entedam. Bedein mangan, sarandan begadang, mau lapar. Wanah ruju dan kami keluar. Obatin di mesa. Wanah ruju dan kami keluar. Akhiral layaini. Pada akhir malam ila masjid Toha. Ila akhir malam juk masjid Toha. Nakulu kami berkata asa mudah-mudahan semoga alu masjid penghuni masjid Toha yamuduna menyuguhkan kami di kohwah dengan kopi. Ya pasti mudahan syarat dengan biar kopi pasti umati cara toyama.